Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari semakin mengalami kemajuan yang signifikan. Bahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari dianggap mampu menciptakan daya pikir siswa semakin maju dengan hadirnya guru yang berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari menunjukkan arah kemajuan. Mekanisme kurikulum merdeka mampu menciptakan siswa untuk berkreasi dengan mengedepankan kemampuan, keterampilan, dan berpikir mereka. Bupati Fadil menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari telah mampu memberikan daya pikir siswa untuk membuat sebuah resume pada buku yang dibacanya dengan ringkasan buku yang dibaca siswa. Dijelaskan Bupati Fadil, bila siswa mampu membuat sebuah resume buku dengan baik, maka siswa tersebut dinilai mampu mengambil intisari pembahasan dalam sebuah buku yang dibacanya. Peningkatan berpikir dan keterampilan siswa setiap tahunnya harus mengalami peningkatan. Untuk mencapai hal tersebut, guru harus mampu terlebih dahulu untuk membuat sebuah terobosan yang menjadikan siswa selalu membenahi diri untuk menjadi baik dan mampu mengimplementasikan diri dengan kemampuannya. Yang 80 nilainya A. Betul, Dinas Pendidikan dan kawan-kawan Bapak Ibu semua sudah masuk ke TNI. Apa contohnya? Sekarang sudah mulai menugaskan siswa-siswinya untuk membuat resume atau ringkasan dari buku yang dibaca. Apabila seseorang bisa membuat resume dengan baik, maka dia bisa menjawab intisari dari pelajaran itu. Nah, ketika kalau kuliah itu saya bisa membuat resume. Siapa yang paling membuat resume? Pasti dia. Coba kalau Selamat Riyadi, CIK TV melaporkan.